hadirat, ikhwan akhwat yang berbahagia. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan berangkat Idul Khatmi ya. Nah, sedikit tentang Idul Khatmi ini sebelum kita membahas tentang kitab ini ya. Kita akan multaqal ahbab, pertemuan para ahbab, para ikhwan tijani seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Idul Khatmi. Idul Khatmi ya. Ada hanya perlu saya jelaskan sedikit tentang Idul Khatmi ini, kenapa kok kita hadir. Memang tidak diwajibkan untuk hadir, yang mau hadir ya silakan, yang tidak hadir pun tidak apa-apa ya. Nah, yang mau hadir ya pasang niat baik-baik ketika mau hadir ya, niat untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah para sahabat, ziarah kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, ziarah kepada para muqaddam, para cucu Syekh Ahmad Tijani, para ikhwan, niat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan terutama ukhuwah Tijaniyah, niat bersilaturahmi, niat zikir, niat sedekah, niat menolong sesama ikhwan, pokoknya perbanyak niat baik, niat ngaji, niat menimba ilmu, niat untuk berkumpul dengan orang-orang soleh supaya kita kecepretan madad dan kesolehan mereka juga, supaya kita niat untuk menambah setruman kita ini ya. Itu niat baik-baik ketika kita sebelum hadir Idul Khatmi, maka kita perbanyak niat-niat baik Nah, supaya ketika kita berangkat itu senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT dan mendapatkan pahala yang banyak, meskipun tidak niat-niat kita itu tidak bisa kita lakukan, tetapi sudah dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT karena niat-niat baik kita. Nah, sedikit seputar Idul Khatmi ini, sebagian masyayikh mengatakan, ada sebagian masyayikh Tijaniyah juga, bahwa Idul Khatmi ini kata bid'ah ya, bid'ah mungkarah malah kata, karena memang tidak dilakukan oleh para murid Syekh Ahmad Tijani ya, di akhir-akhir ini saja yang melakukan. Memang ya, para murid Khalifah Syekh Ahmad Tijani ya, tidak ya melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian ya. Ini dengan merayakan, bergembira ya. Tetapi selama di dalam acara tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, meskipun itu sebuah bid'ah ya, masuk bid'ah hasanah ya. Nah, selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, nah, di dalamnya kita tidak ada melakukan apa-apa. Kita di dalamnya untuk ukhuwah ya. Ukhuwah berkumpul ya. Silaturahmi, kumpul dengan para masyayikh, berkumpul dengan para ikhwan, berzikir bersama, ngaji, menambah wawasan keilmuan kita. Apalagi di dalamnya dihadiri oleh sebagian cucu dari guru kita Syekh Ahmad Tijani. Kita bisa melihat wajah mereka, kita bisa menerima nasihat-nasihat dari mereka. Nah, jadi istilahnya tidak. Kalau menurut Al-Faqir sendiri, ya, walaupun bid'ah masuk bid'ah hasanah, ya, tidak masalah, ya. Nah, tidak masalah kita itu pertemuan, ya. Ini juga untuk memperkuat ukhuwah kita, ya. Nah, dan jazallah, semua Allah membalas kebaikan orang yang pertama kali mengadakan acara ini, terus akan, insya Allah akan mengalir terus pahala kepadanya, karena dengan berkat orang beliau lah, para masyayikh kita yang dulu seperti penulis kita Pedro Rabbani, Syekh Umar Baydawi, itu yang pertama kali mengajak para ikhwan, para mugaddam untuk berkumpul semua, sehingga kita bisa ngumpul bareng acara tahunan, saling kenal, bisa mengenal para mugaddam, bisa mengenal para ikhwan. Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaatnya itu, sehingga kalau mau kita katakan ini sebuah bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar, saya tidak sepakat, tidak sepakat, karena memang banyak sekali manfaatnya dan banyak faedahnya, tidak ada hal negatifnya tidak ada. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan untuk mencari keuntungan duniawi dengan mengadakan acara ini tapi kalau kita dalam acara Idul Khatmi, kayak saya kira malah ini adalah persatuan para ikhwan. Dalam acara pun tidak ada yang mengambil keuntungan dalam acara ini. Kita sama-sama ikhwan bekerja sama di sini untuk mewujudkan acara ini. Dan yang terpenting juga, acara ini dihadiri oleh
para cucu Syekh Mati Tijani radio. Artinya mereka senang, mereka ridho dengan acara ini, ya. Nah, selama jadi patokan kita itu adalah para cucu Syekh Mati Tijani. Kalau mereka tidak melarang, nah, tidak mengkritik dan sebagainya, maka lakukan. Insyaallah ya, baik semua. Setiap alhamdulillah setiap tahun mereka datang, nah, ngumpul bersama kita, berbahala, gabung zikir bersama, memberikan nasihat. Nah, insyaallah tahun ini juga akan datang salah seorang cucu Syekh Mati Tijani. Sayyidina Muhammad Al-Habib bin Sina Muhammad Tijani bersama putranya Sidi Ali, Sidi Ali bin Sidi Muhammad Al-Habib, yang insyaallah akan hadir nanti di acara Idul Khatmi. Artinya acara ini beliau bukan orang sembarang, Sidi Muhammad Al-Habib itu beliau juga termasuk salah satu faqih dalam tariqah Tijaniyah dari kalangan cucu Syekh Mati Tijani, dan beliau termasuk rujukan dalam tariqah Tijaniyah ini. Nah, beliau kemana-mana. Nah, alhamdulillah beliau sering ke Indonesia. Nah, beliau menanggapi itu positif acara ini, tidak mempermasalahkan masalah acara Idul Khatmi ini. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan dari sebagian masyayikh Tijani bahwasanya Idul Khatmi itu adalah bid'ah mungkara, ya biarkanlah urusan mereka. Yang penting kita selama tidak ada larangan dari Khalifah Am, dalangan dari para cucu Syekh Mati Tijani, ya kita lakukan. Insya Allah itu adalah kebaikan, karena di dalam acara itu adalah acara positif semua. Tujuan kita, di antara tujuan mengadakan Idul Khatmi ini ada rasa syukur kita terhadap anugerah yang Allah berikan kepada guru kita Syekh Mati Tijani, makam khatmiyah, makam katmiyah yang Allah anugerahkan kepada guru kita, ikut bahagia, bergembira, dan merayakannya. Itu yang disebut dengan Idul Khatmi, merayakan maqam khatam. Nah, dengan berkumpul bersama, saling bersilaturahmi, dengan berzikir bareng, dengan majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para cucu Syekh Mati Tijani, itu tujuan kita ini. Jadi tujuan dalam mengadakan Idul Khatmi itu untuk menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah antara ikhwan Tijani, biar saling kenal, para ikhwannya saling kenal, para mukaddamnya saling kenal, dan juga bisa berkumpul bersama para cucu Syekh Mati Tijani. Dan yang lebih kita harapkan lagi, kita bisa melihat wajah-wajah para aulia di situ. Karena di setiap perkumpul yang banyak pasti ada walinya. Setiap 40 orang itu mesti ada satu walinya. Nah, kalau sampai ratusan ribu orang, sudah dipastikan aulia di situ. Nah, kita berharap dengan melihat wajah-wajah mereka itu bisa membuat kita, terutama para cucu Syekh Mati Tijani, bisa membuat kita selamat hidup kita dunia akhirat, dan kita ketika kita pulang anwar asrarnya itu juga bisa berpindah kepada keluarga kita, anak istri kita, dapat keberkahan juga. Itu diantara faedah dari menghadiri Idul Khatmi. Maka dari sekarang yang berangkat, mantapkan niat, perbaiki niat, mantapkan hati, insya Allah apa yang dikeluarkan untuk berangkat dengan niat silaturahmi, niat ngaji, akan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Uang ratusan ribu yang dikeluarkan untuk berangkat dengan niat silaturahmi, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita minggu depan insyaallah kita berangkat sudah berada di Lumajang. Allahumma amin ya rabbal alamin.